Beliau ini Ketua DPT Peduli Persatuan Tunanetra Indonesia Kota Cilegon, Bapak Ali Rifai. Awas. Oke, sini. Sini, Bang. Oke. Okay. Dikasih satu mic-nya buat Abang Ali. Ini, Bang. Oke, Bang. Oke. Abang saat ini ada di panggung di acara syukuran Lugas TV, Bang. Ya. Jadi, semalam kan kita udah naikin kapal Abang ini dengan teman-teman ya, Bang ya? Betul. Oke. Okay. Saat ini kita memberikan pemberian kasih lah. Jangan dilihat banyak ya, Bang. Tapi ikhlasnya saya dari tim panitia Lugas TV banyak sinergitas antara Peduli dengan Lugas tetap berjalan dengan baik ya, Bang. Amin. Tapi sebelum saya kasih cerita sedikit dong, Bang, apa yang dialami di perjalanan kapal Tirana 9? Mohon izin ya, lepas ke dulu. Oh ya, Pak. Ya, alhamdulillah kemarin difasilitasi naik kapal Tirana 9 dari PT Dharma Lautan Utama dengan Lugas TV. Alhamdulillah teman-teman kami sangat puas sekali, benar-benar mengetahui isi di dalam kapal, karena di teman-teman kami ada yang sampai dia sudah menikah aja belum pernah ngerasain naik kapal laut. Ya, pada tinggal di Cilegon. Pada tinggal di Cilegon ada penyeberangan terbesar di Asia. Iya, Selat Sunda kita miliki tapi belum pernah ngerasain. Ya. Dengan adanya tadabur alam rekreasi ini, alhamdulillah sangat menyentuh sekali. Bahkan dari PT DLU-nya juga sampai terharu dia. Ternyata seperti ini, dia mendampingin terus. Alhamdulillah, jadi sangat senang sekali ya. Di dalam itu kita benar-benar dikasih tahu keselamatan, segala itu ada kelampung, ada ini. Jadi benar-benar edukasi kepada penumpang dari disabilitas netra. Jadi di situ pramugarinya atau yang ininya, pramugaranya benar-benar memberitahu di sini ada ini, di sini ada ini. Jadi dijelajahilah ruangan-ruangan di DLU tersebut. Kita ditaruhnya di eksekutifnya. Terima kasih. Pokoknya enjoy. Enjoy. Walaupun kami gelap tetap. Oke. Kang, Bang, Bang Adi Kripa. Di sini ada yang wali kota kita. Ada Ketua DPRD. Boleh pesan-pesan apa nih kepada DPRD dan eksekutif legislatif? Terima kasih nih diberikan kesempatan Bapak Ketua DPRD Kota Cilegon, Bapak Sumberot. Kami ini ada mudah-mudahan adanya Perda di Kota Cilegon, perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas ini sudah masuk ke legislatif. Yang mengusulkan adalah dari Komisi 2, Bapak Fatur Rohmi. Saya kontak-kontak dengan Pak Sekwan, Bapak Bintang, itu ternyata sedang ada di Ketua Bapak Perda, Pak Effendi. Aturan triwulan pertama, Bang. Tetapi naskah akademiknya belum selesai, jadi di triwulan kedua ini. Mudah-mudahan dengan adanya Bapak Ketua DPRD Kota Cilegon, mudah-mudahan bisa didorong ke tengah. Bang Ketua udah megang mic, kayaknya mau ngomong lagi nih. Ya, teman-teman Peduli, saya dan Bapak Wali Kota sudah sepakat bahwa Perda disabilitas pokoknya segera kita garap, hanya tinggal nunggu beberapa hari. Dan nanti akan kita undang teman-teman ke DPRD untuk memberikan masukan seperti apa. Ya. Terima kasih. Kami juga selalu berkoordinasi segera dengan ajudannya Pak Yudi. Mudah-mudahan di triwulan ini dua ini, mudah-mudahan satu atau dua ini, mudah-mudahan naskah akademik jadi dan bisa dipublikasikan dan akan dikuatkan lagi oleh Perwal Wali Kota Kota Cilegon. Kayak 1000 tahun yang akan datang kita punya Perda dan untuk pemenuhan hak-hak disabilitas di Kota Cilegon, supaya kita ada payung hukum, walaupun kita sudah ada payung hukum Undang-Undang Perlindungan Disabilitas Nomor 8 tahun 2016. Oke, okay, luar biasa jawaban. Oke, okay, terima kasih Kang Adik Rifai. Sama-sama, Pak. Ini
dari kita, dari terima kasih Pak. Jangan dilihat banyaknya ya Pak, tapi ikhlas nanti. Amin amin. Oke, pendamping, mohon pendamping. Jaya. Oke, ya. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh.